ini ada lagu yang lagi hit, yaitu lagu dari Rindra Putra featuring Destia Eka yang judulnya Rosso Atiku, yang barusan dinyanyikan oleh yang terbaru ini apa ya? Sasha Krishna. Sadurunge Safira Inema ya. Lagu yang viral di TikTok. Enak. Oke, langsung aja menuju ke intro pertama dengan Strumming Down Down Up Down Up Down 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 Up Down Up Down Down. Pisan gas. Down Down Up Down Up Down Down. Ayo di intro pertama chordnya masih ada G F biru. Lalu G, lalu E minor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G dan C. Oh ya, gampang toh, langsung aja menuju ke song, ke intro pertama dengan strumming-nya. Telu ke down down up down up down 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 up down down up down up down 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 up down down up down up down 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 up down down up down up down down. Oh ya, setelah intro pertama selesai, langsung lanjut ke song pertama dengan strumming masih sama. Di song pertama chordnya ada C, lalu F, lalu C lagi, lalu ada F, lalu G, lalu E minor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G dan C. Oh ya, gampang loh, langsung aja menuju ke song pertama dengan strumming masih sama. Telu second. Setelah song pertama selesai, langsung lanjut ke song kedua dengan strumming masih sama. Di song kedua chordnya masih ada C, lalu F, lalu C, disusul dengan F, lalu G, lalu E minor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G dan C. Gampang toh, sama persis kayak song pertama chordnya. Langsung aja menuju ke song kedua dengan strumming masih sama. Telu second. Setelah song kedua selesai, langsung lanjut ke song bridge. Di song bridge chordnya ada A minor, lalu D minor, lalu F, lalu G. Oh ya, langsung aja menuju ke song bridge dengan strumming masih sama. Di song bridge langsung kita meluncur telu second. Setelah song bridge selesai, langsung lanjut ke song ref. Di song ref chordnya masih ada F, lalu G, lalu E minor, lalu A minor, lalu D minor, lalu G dan C. Oyer langsung aja menuju ke song ref dengan strumming masih sama. Terlalu second. Thank you.
setelah song ref selesai langsung lanjut ke interlude, chordnya sama kayak song ref. Ayo, semoga video chord ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa subscribe and like. Oke, matur nuwun.